guys, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Yang serunya lagi di Antigua ini, selain bersih, asri, nyaman, tenang, gak ribut-ribut, apa coba? Eco Green. Jadi di sini itu Antigua ini adalah negara loh ya. Walaupun dia pulau kecil, tapi ini adalah negara perkumpulan pulau-pulau dari Karibian. Jadi Antigua Barbuda itu adalah negara. Nah, di sini itu begitu keluar masuk airport sudah ada peringatan ban plastik. Jadi maksudnya dilarang shopping center, supermarket atau dimanapun menggunakan kantong plastik, karena mereka benar-benar eco green. Jadi tidak ada kantong plastik di sini, botol-botol plastik juga nggak ada dijual. Ada dijual di supermarket tapi harganya selangit. Aturan dari pemerintahnya dilarang plastik bag. Jadi yang mau pergi ke Antigua ini siap-siap untuk tidak membawa plastik bag. Maksudnya nggak ada plastik kesek seperti itu deh. Shopping-shopping di supermarket, di toko maupun toko-toko kecil juga nggak ada kantong plastik. Semuanya dengan paper bag atau kantong yang bisa dipakai ulang lagi kayak dari kain gitu. Nah, walaupun mereka ini pulau kecil, tapi masyarakatnya itu peduli dengan lingkungan. Dari mulai solar system, mereka menggunakan sinar matahari untuk energi listriknya. Nah, untuk airnya juga, mereka mengolah air laut untuk menjadi minum. Kalau seperti di resort ini, semua air minum, air mandi atau air apapun diolah langsung dari laut. Nah, ini salah satu contohnya pengolahan air laut untuk air minum. Jadi mereka membuat sumur-sumur yang berasal dari air laut, kemudian diproses sedemikian rupa menjadi boleh minum air dari tap yang ada di room. Jadi semuanya di setiap sudut selalu ada air-air refill gini untuk minum. Jadi boleh bawa botol sendiri atau pakai gelas-gelas yang sudah disediain. Nggak ada botol-botol air minum, botol-botol plastik seperti biasanya. Ini airnya, air infus dengan melon dan lemon. Hanya rasanya seger banget. Soalnya bener-bener eco green. Tanpa botol plastik, tanpa plastik-plastik yang berserakan di mana-mana. Oke. Burung-burungnya banyak banget. Jadi di sini tuh pagi hari dengar burung-burung berkicau, malam hari dengar bunyi jengkrik. Pokoknya natural. Burung-burung pun berbahagia. Oh dear.
Wow, bayangin coba, ininya mendaratnya deket banget, dekat sini. Is it? The big boat mendaratnya di sini, di depan kami. Itu aja video hari ini, video tentang Eco Green, bebas plastik, menjaga lingkungan sekitarnya di pulau kecil yang merupakan negara dan pulau-pulau jajaran Karibia. Dia mereka sangat peduli dengan lingkungan, kebersihan, dan ramah-ramah orangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dan terima kasih yang sudah subscribe, sudah setia di Unilaser Channel, sudah menonton video-video Unilaser Channel, sudah kasih komen, sudah kasih thumb. Semuanya, I love you. Thank you so much. Oke, bye.